masa tu tahun bla 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 konsert okay, pertama bermula Miki hidup sama nama kat mana eh lagu pertama yang nak kena lagu pertama okay, sekali okay. Suka-suka okay, tak mamut okay. Mamut tak yes. Relax ekspedisi ini kisah ekspedisi ya bukan sebelum ekspedisi macam Zua masuk diperkenalkan oleh arwah Azul Adnan JS Kevin join ini dia jadi ekspedisi sebelum tu dia nama lain. Bila Zua join, dia baru tukar nama XPC. Kemunculan Zua di ujung-ujung album pertama mereka, iaitu album 1990, album Darjah 1. Lagu popular dia si INTA, yang mengeja-ngeja tu. Lagu tu memang mula pada mulaannya dia jejek lah, tapi dapat masuk muzik-muzik ke final tu. Dan kami peminat dapat terima kehadiran konsep yang kami bawa tu lah. Walaupun kami menyanyi lagu ballad, tapi di stage, di show kami bawa lagu-lagu yang berat. Sambing itu mula berjinak di form fair. Show pertama kami di form fair lah. Selepas kita keluar pada tahun 90, muzik-muzik tu kami main form fair pertama sekali di bangsa ada form fair. Jadi kami banyak di form fair lah, banyak berjinak di form fair, showcase di form fair. Dulu-dulu ada cannibal macam Pesta Penang, Pesta Kedah, semua ada, sekarang tak ada. Di pesta-pesta pun kami banyak main Pesta PD. Banyak, sampai sehingga kini dan anggota sekarang ni, dipendekkan cerita lah. Cerita seperti ini panjang. Anggota bertukar ganti, ganti ada cast tahun 90, 2000 ada masalah, 55 masalah sikit, pertukaran vokal. Main keluar, diganti ahli sekejap. Tu ganti ahli selama 5 tahun tak buat 2 tahun 2000 lebih lah 2004 sekejap lupa ingat lupa lah. Lepas tu kami senyap hilang seketika kami reunion balik bersama Mak Air tahun 2000 saya rasa 2012 ke 2006 lupa lah. Jadi sekarang ni kami run up kami yang asal daripada CNTA dulu 90 iaitu asal Izo, Mak Air, Amy dan saya. Selepas tu pertukaran lagi. Lain banyak bertukar SPC ni. Sekarang ni saudara Izu sudah tak ada. Kita tukar anggota baru kita risikkan itu lah Sir Jeff dari kumpulan Gigil. Join kita. Ya. Malaikat mau nak cerita panjang lebar banyak cerita kisah SPC ni. SPC ni itulah ekspedisi perjalanan, berjalan jelah dia. Berekspedisi jelah bertukar orang berekspedisi. Sekarang ni ada dua SPC, no comment lah, itu terpulang pada anda lah. Tapi original ada di sini, itu yang nak beritahu. Okay, so kalau nak tahu lebih lanjut tentang SPC? Nak lebih lanjut? Instagram ke apa ke? Nak lebih lanjut, jumpa kami lah tanya. Nanti saya akan terbitkan majalah SPC sendiri. Okay.